Selamat malam, ya. Jumpa lagi bersama Ardo's channel. Nah, pada sesi ini, ya, pada pertemuan ke-14, saya akan menjelaskan, ya, topik kita terkait dengan desentralisasi dan harga transfer. Nah, sebelum saya lanjut, mohon ya, ada adik sekalian, subscribe channel saya Ardo's channel, kemudian Anda berikan like. Ya, kemudian Anda share serta komen. Oke guys ya, selamat menyaksikan. Baik, ya. Topik kita pada saat ini yaitu desentralisasi akuntansi, pertanggungjawaban, evaluasi kinerja dan penetapan harga transfer. Nah, di sini jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ada pusat biaya, di mana pusat biaya ini eh, bertanggung jawab atas biaya-biaya yang di dilaksanakan pada perusahaan tersebut, ya. Sedangkan pusat pendapatan ini fokus pada eh, bagaimana pusat tersebut memperoleh pendapatan. Ya, pusat biaya fokus pada bagaimana ya manage antara pendapatan dan biaya sehingga memperoleh laba. Sedangkan investasi bertanggung jawab atas pengembangan perusahaan. Nah, investasi tersebut dilakukan apabila ada ya idle capacity, ya uh, uh, sorry, ada ideal cash, ya idle cash. Edelkes ini kasih menganggur. Nah, daripada tidak berkembang, maka kebijakan daripada manajer pada pusat investasi akan melakukan pengembangan dengan menginvestasikan ya ke berbagai perusahaan ya, atau ke perusahaan efek atau ke saham. Nah, berikutnya alasan-alasan desentralisasi yang pertama: akses yang lebih baik ke informasi lokal, keterbatasan pengetahuan, tanggapan yang lebih tepat waktu, fokus ke manajemen pusat, pelatihan dan evaluasi, motivasi dan peningkatan. Nah, return on investment, ROI merupakan tolak ukur kinerja yang paling umum bagi pusat investasi. Ya, di mana ROI laba operasi dibagi rata-rata aktiva operasi. Nah, sebenarnya ini sudah ada di sekalian temukan pada saat akuntansi manajemen. Ya, jadi saya tidak terlalu fokus, ya. Silakan nanti Anda perhatikan pada pembelajaran akuntansi manajemen. Nah, di sini atau ROI sama dengan margin laba operasi dibagi perputaran aktiva operasi. Margin laba itu diperoleh dengan cara laba dibagi penjualan. Sedangkan perputaran aktiva operasi, penjualan dibagi rata-rata aktiva operasi. Nah, contohnya penjualan 40 juta, laba operasi 2 juta, rata-rata aktiva operasi 10, ROI 20%. Ya, dari mana 20%? 2 juta dibagi 10 juta. Ya, 2 juta bagi 10 juta sama dengan 20% Laba residu merupakan perbedaan antara laba operasi dan minimum pengembalian dolar atau rupiah yang diperlukan. Nah, di mana laba residu sama dengan laba operasi dikurang minimum rate of return dikali aktiva operasi. Nah, laba operasi 2 juta, ya minimum rate of return 10 persen, aktiva operasi 10 juta, maka laba residunya tadi laba aktual yang diperoleh 2 juta dikurang 0,1 dikali 10 juta atau sama dengan ya 1 juta maka laba residu laba residu itu berarti ada sisa laba dari ya e, laba aktual yang diperoleh karena laba yang diharapkan kembali itu satu juta padahal laba aktualnya 2 juta makanya ada laba sisa sisa laba ya nah ekonomi value edit ya merupakan laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal nah di mana eva sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang rata-rata rata-rata e, tertimbang biaya modal dikali total modal yang dipakai Nah, harga transfer, ya, harga yang dibebankan pada barang yang diproduksi oleh suatu divisi dan ditransfer ke divisi lainnya. Nah, sekali lagi, begini guys, ada harga transfer, ada harga jual, ya. Nah, kalau dikatakan harga transfer adalah harga yang sifatnya internal, kalau harga jual itu harga yang sifatnya eksternal, kalau dijual keluar itu harga jual, kalau dia sesama perusahaan itu yang disebut harga transfer. Oke okay guys ya, jadi harga transfer. Nah, perlakuannya contoh seperti ini. Sebut kasusnya seperti ini. Nah, di sini ada divisi A ini untuk menjual. Divisi B untuk membeli. Divisi A produksinya ada 10.000 roll benang. B membutuhkan, dia ingin memproduksi 300 benang. Ingin memproduksi 300 benang. Oke. Okay. Nah, di sini divisi B membutuhkan 300 roll benang. Nah, kalau divisi B memperoleh dari pemasok dari luar, harganya 80. Nah, divisi A, produksi yang 1000 ini, ada pelanggannya 1000 membutuhkan. Harga jualnya 100. Persoalannya, ya, apakah A mau mengorbankan ke B? Atau A tidak mau mengorbankan ke B, tetap menjual keluar. Ya. Nah, kalau dia mau mengorbankan penjualan keluar, dia kasihlah contoh, dia butuh tadi 300, dia korbankan 300 dari 1000, berarti tinggal 700 yang dijual keluar. Nah, yang 300 itu apakah mau memberikan harga 100 sebesar harga yang dijual keluar. Nah, sekali lagi guys, prinsip harga transfer adalah harus saling menguntungkan sesama divisi yang ada pada perusahaan perusahaan itu harus menguntungkan jangan sampai merugikan persoalannya kalau a memberikan mengorbankan penjualannya keluar yang mana akan memperoleh penjualan harga jualnya 100 dia korbankan dia kasih kepada B kalaulah andaikan ya the PCA mengorbankan 300 berat dengan harga 70 berarti secara skop perusahaan perusahaan tersebut akan memperoleh kerugian Kenapa? Karena kalau dia jual keluar itu 100, dia kasih ke dalam 70, berarti ada kurang income mereka 30. Itu guys, ya. Nah, persoalannya kalau divisi A memberikan harga 100 sebesar yang keluar. Persoalannya mau nggak divisi B menerima harga tersebut? Maka divisi B akan menolak kalau dia kasih harga 100. Alasannya apa? Lebih baik DPCB B menerima dari luar harganya 80. Ya, harganya 8 80. Artinya apa, guys? Bahwasanya the PC A, ha, uh, the PC B mik, maksimum harga transfer yang akan diterima dari the the, the PC A itu adalah 80 sebesar harga pemasok. Itulah harga transfer maksimum. Oke, okay guys, ya. Jadi kalau dia 100, dia di atas harga ini, ini akan ditolak. Ya. Nah, kedua Kalaulah lah ternyata hanya 700 yang 700 unit yang mampu dibeli oleh si pelanggannya. Berarti ada menganggur 300. Nah, yang 300 ini ya tentunya daripada menganggur maka diberikan kepada si DBCB. Persoalannya harga yang akan diberikan berapa? Kan gitu. Maka di kalaulah andaikan dia kasih harga 100 tadi udah ditolak. Kalau lah andai dikasih sebesar harga luar, mau nggak ada PCB menerima? Sama harga dari luar dengan dari dalam. Maka ada PCB mau menerima, tetapi di PCB tidak ada keuntungan. Ya, di A pasti sudah untung, ya. Untungnya dari mana? Dari biaya variabel. Ingat guys, metode penentuan harga pokoknya adalah berdasarkan metode variabel ya metode variabel. Jadi kalau andakan dia jual keluar harga 100, keuntungannya adalah 50 dolar. Kalikan jumlah kuantitasnya. Kalau dia kasih ke dalam, kasih nilai tadi 80, berarti ada 30 keuntungannya ini. Ini 0. Oke okay guys ya. Nah, atau demikian. Oleh B, ah, masa hanya kamu yang untung? Saya juga mau untung lah kan gitu. Oleh si B, maka ditawar oleh si B lah kepada si A, janganlah kasih 80 kasihlah 70. Ya, maka si A mau atau tidak? Pasti mau. Kenapa? Dia juga masih memperoleh keuntungan 20. Kalau dia kasih 70, maka masih memperoleh keuntungan 20. Oke guys ya. Nah, B memperoleh keuntungan enggak? Ya. Dia tidak mengeluarkan uang sebesar 80 melainkan 70. Berarti ada <coughs> di SEPTI ya, dananya sebesar 10 dolar. Ingat sekali lagi harus saling menguntungkan. Jadi kalau dikasih 70 berarti B menerima. Ini akan menguntungkan. Kenapa? Daripada beli keluar 80 lebih baik dia ambil ini. Ini juga demikian. Daripada menganggur lebih baik dikasih harga 70. Nah, yang 70 inilah yang dikatakan negosiasi siasi atau bisa juga, ah janganlah 70 datang B. Ah kalau bisa 65 lah kasih kan gitu. Maka kalau 65 ini untungnya 15, kalau ini dari 50 ke 65, 15. Berarti sama-sama untung 15. Nah, yang dikatakan negosiasi harus saling menguntungkan. Nah, persoalannya besar, kecilnya untungnya, ya tergantung hasil negosiasi. Nah, kalau kita umpamakan sekarang 70, berarti keuntungannya si A, 20 dibandingkan dari sini. Si B, keuntungannya 10 dibandingkan kemari. Ini, ya. Nah, inilah yang dikatakan harga negosiasi. Berikutnya. Alternatif yang ketiga bahwasanya ada 500 produknya menganggur. Di luar hanya mampu 500, mungkin karena resesi ekonomi. Nah, menganggurlah. Nah, daripada sama sekali ini tidak tidak laku atau kalau didiamkan rusak, maka dikasihlah harga sebesar 50, sebesar biaya produksinya. Biaya variabel. Ingat sekali lagi, metodenya metode, metode variabel. Dia kasih 50. Nah, B mau nggak menerima? Sangat mau. Tetapi A mau nggak memberikan 50? Mau daripada rusak barangnya dia kasih. Lepas modal. Artinya apa? Divisi B tidak tidak rugi dan tidak untung. Nol. Tetapi divisi B eh, B A tadi tidak untung tidak rugi, divisi B untung. Kalau 50 berarti ada keuntungannya sebesar 3 30. Nah, harga transfer yang 50 inilah yang dikatakan harga transfer minimum sebesar biaya variabel. Yang 70 inilah harga transfer negosiasi di antara minimum dan maksimum. Harga transfer maksimum sebesar harga pemasok. Oke okay, guys ya. Harga transfer minimum sebesar biaya variabel, harga transfer maksimum sebesar harga pemasok, harga transfer negosiasi di antara harga transfer minimum dengan maksimum, itulah negosiasi. Oke okay, guys ya. Nah, simulasi seperti ini. Kalau kasusnya seperti ini. Nah, bahwasanya ini contoh dengan harga jual artinya si DPC A menjual seluruhnya keluar. Maka keuntungan PTX secara keseluruhan karena DPC A menjual berarti di sini ada laba ruginya. Dijual 100 harga penjualnya 100 dolar, biaya harga pokok biaya variabelnya ada harga pokok produksi, biaya pemasaran. Biaya pemasarannya 2 dolar. Maka totalnya adalah 48 margin kontribusi. Dikurang biaya tetap diperoleh 18 dolar. Nah, pertanyaannya <tuh> Kalaulah andaikan kejadiannya seperti ini, ini laku 100, tapi dia korbankan 300, harganya 70. Ini contoh, kalau andaikan dikorbankan, berarti keuntungannya akan berkurang di sini, tetapi kita lihat secara keseluruhan perusahaan. Nah, kalaulah anda terjadi seperti yang tadi, kasusnya seperti ini, harga dijual keluar 700, Tadi kan ada 1.000 unit, internya 100, harga keluar 100 dolar. Internal harga transfer 70. Total penjualannya nih. Oleh si A. Ah, Depisi A ini ya. Biaya variabelnya ini 1000 kali 50, 50. Kemudian biaya pemasarannya memang berkurang. Karena yang dijual keluar itu hanya 700. Itu yang dikenakan biaya pemasaran. Kalau dia sesama internal perusahaan, maka akan ada pengiritan biaya pemasaran. Makanya di sini menjadi 700, bukan 1000. Bedakan dengan ini. Ini dijual keluar 1000. Oke okay guys ya. Maka di sini diperoleh margin kontribusinya 39600 dikurang biaya tetapnya 30 maka kalau kondisinya seperti ini kalau secara keseluruhan perusahaan keuntungannya sangat drastis penurunannya menjadi 9600 padahal kalau dia kasih keluar keuntungannya 18 maka kalau kondisi seperti ini yang ini tadi kalau kondisi seperti tadi sebenarnya pelangkannya butuh 1000 tapi dia korbankan untuk kemari maka sebaiknya ini ditolak yang ini kenapa keuntungannya akan turun itu guys ya oke yang ini ya jadi sebaiknya kalau memang laku keluar ini dia jual aja ini supaya ngambil dari sini karena apa karena ini harganya 100 kalau dia korbankan dia kasih ke dalam maka kerugian secara keseluruhan perusahaan ini contohnya tadi kalau dia jual keluar 18 kalau dia kasih internalnya turun menjadi 9.600 Nah, hal seperti ini ini harus dihindari. Ya. Nah, oke okay, baik, nanti berikutnya silakan dibaca buku kita. Nah, komponen harga transfer ada harga transfer minimum, harga transfer yang tidak akan merugikan divisi penjual. Jika barang tersebut dijual ke divisi internal, ini tadi. Ini. Kalau dia jual harga 50 minimum, maka ini tidak akan merugikan. Harga transfer maksimum, harga transfer yang tidak akan merugikan divisi si pembeli. Ya. Jika sebuah input dibeli dari divisi internal, ya maksimum. Jadi harga maksimum yang akan diterima oleh CB si itu sebesar ini, ini 80 maksimum yang akan diterima oleh CB. Si B Andaikan ini mau memberikan kemari itu maksimumnya 80. Kalau divisi A memberikan 90 itu akan ditolak. Kenapa? Lebih dia ngambil dari luar. Makanya maksimumnya adalah 80. ukurnya 80. Harga transfer. Kalau mau di divisi A memberikan ke B, maka sebaiknya 80 itu yang maksimum. Minimumnya 50, 70 negosiasi. Ini dia ya, harga transfer, harga pasar. Harga pasar ini adalah dari pemasok maksimum negosiasi, harga transfer berdasarkan biaya inilah harga transfer minimum. Ini oke okay guys ya. Nah, contoh seperti ini, divisi komponen memproduksi sebuah suku cadang yang akan digunakan oleh divisi barang-barang. Biaya-biayanya seperti ini, bisa Anda perhatikan. Nah, suku cadang ini biasanya dijual normalnya 28 dan sampai 30 di eksternal. Saat ini divisi komponen sedang menjual suku bunga ke pelanggan harganya 29. Ya. Divisi ini mampu menjual 200.000 unit per tahun, namun karena kondisi perekonomian maka ya pelanggannya hanya ya mampu membeli 150 unit. Berarti ada menganggur 50.000. Nah, divisi barang-barang telah membeli suku cadang yang sama dari supplier harganya 28. Ya, divisi diperkirakan akan memerlukan 50 unit. Ya, suku cadang pada tahun mendatang, manajer divisi suku cadang telah menawarkan untuk membeli 50.000 unit dari divisi komponen. Harganya 18. Harga 18 kita lihat. Harga transfer minimum, ya kita lihat. Harga transfer minimum, tadi harga pokok itu berdasarkan biaya variabel. Mana saja biaya variabel? 10 2 3 berarti total 15. Berarti harga pokok divisi komponen itu 15 biaya variabel. Nah, maka di sini jawaban nomor 1 harga transfer minimum itu adalah 15. Maksimum harga dari si supplier pemasok, kita lihat harga dari luar adalah 28. Berarti harga transfer maksimumnya adalah 20 8 A dan B Nah haruskah dilakukan transfer secara internal Jika Anda seorang manajer divisi komponen Divisi komponen berarti si penjual ini Divisi A kalau contoh kita tadi Maukah Anda menjual 50.000 ribu dengan harga 18 Nah tadi bahwasanya harga transfer minimumnya adalah 15 Harga transfer maksimumnya tadi 28 kalau dijual 18, divisi komponen menjual kepada divisi ya, divisi barang. Divisi komponen si penjual, divisi uh, barang-barang adalah si pembeli. Nah, kalau dikasih 18, mau nggak si departemen divisi kom, kom, uh, komponen ini memberikan harga 18? Pasti mau. Karena dia akan memperoleh keuntungan 3. Divisi si barang-barang mau nggak menerima? Mau. Ya, karena dia akan memperoleh keuntungan berapa? 18 bandingkan dengan 28 berarti keuntungannya ya sebesar 10. Berarti lebih besar keuntungan daripada si divisi barang-barang. Oke. Nah, kalau secara total perusahaan berapa keuntungannya? Ya. Berarti ada antara maksimum dengan maks uh, minimum. Maksimumnya tadi 28, minimumnya 15, berarti ada 13 keuntungan. Tadi divisi barang uh, komponen memperoleh keuntungan 3, divisi barang-barang memperoleh keuntungannya 10. Berarti 3 tambah 10, 13 keuntungan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, misalkan jumlah rata-rata aktif -rata operasi dari divisi komponen 10 juta. Hitung ROI untuk tahun depan. Dengan asumsi 50.000 unit ditransfer ke divisi barang-barang, harganya 21. Harga 21. Ini berbeda dengan kasus nomor 3. Ini harga 21. Berarti keuntungannya si divisi komponen ada sebesar 6 keuntungannya siapa si barang-barang berarti ada 7 28 28 kurang 21 7 15 eh, 21 kurang 15 6 Oke okay, guys ya Nah kita lihat Jadi <coughs> dia tadi 15 dengan 28 Kemudian ini sebaiknya dilakukan Ya ya Karena divisi komponen akan memperoleh keuntungan sebesar 3 dolar Kali 50 150 Sedangkan keuntungan secara keseluruhan <coughs> Ada 13 ya. keuntungan defisisi barang-barang ada 10, 10 kali ya, 50 sama dengan 500. 500 tambah 150 diperoleh 650 yang ini. Oke okay guys ya. Baik. Nah, yang keempat, penjualan. Kalau tadi kan 150 normal. Dia jual keluar seperti yang kita bahas tadi. Ini dia. Internal dia kasih harga 21. Berarti negosiasi lah ini diantara maksimum dengan minimum. Maka total penjualannya ini harga pokoknya 15 biaya variabel tadi kalikan 200. Ini dia. Sama seperti kasus kita yang tadi. Kemudian biaya penjualan variabel 1 dolar dikalikan dengan 150 yang dijual keluar. Kalau tadi ya yang dijual keluar tadi 70. 700, 700 ya. Ini dia 150 karena internalnya 300 yang tadi ini internal 50 maka yang dikali biaya variabel penjualan variabelnya hanya satu dolar kali 150 ini dia sehingga total margin kontribusinya 2.250 biaya ya dikurang biaya tetap overhead nah di sini ada dua kalau tadi kita hanya satu aja biaya overhead tetap ya eh, biaya tetapnya tanpa kita bedakan mana produksi biaya tetap produksi mana biaya tetap non produksi ini dibedakan. Ini dia biaya tetap produksi ya, overhead tetap ini biaya penjualan administrasi penjualan. Oke guys ya. Baik. Nah, maka untuk menghitung ROI dari data yang ini laba yang diperoleh 750. Ya, maka 750 bandingkan rata-rata tipe operasi 1, 10 juta dari soal ini ya. 10 juta Oke ini 10 juta Roy ya labanya ini 7750 maka lima nya 750 bagi 10 juta dapat 7,5%. Oke, nah contoh Eva ya Survei Company yang mem ya memanufaktur papan seluncur, seluncur telah melakukan bisnis ini selama 6 tahun. Ya, Sam Foster pemilik Surveit senang dengan gambaran laba perusahaan dan sedang mempertimbangkan untuk go public. Nah, data-data biayanya seperti ini. Bisa Anda perhatikan, laba bersih, modal yang dipakai, untung jangka panjang, dan lain-lain. Nah, hitung rata-rata tertimbang biaya modal dengan asumsi ekuitas pemilik. ya Rata-rata saham 12%. <coughs> kemudian, hitunglah EVA. Nah, ini dia. ya Nilai aktiva modal utang jangka panjang 100. Persentase 0,1. Maka biaya setelah pajak 0,058 biaya tertimbang 0,05 ya. Oke. Nah, kemudian ekuitas pemilik 0,9 ya 900 persentase 0,9 biaya setelah pajak ya 0,12 biaya tertimbang 0,10 ya. Total nilai aktiva 1 juta persentase 100 maka biaya tertimbangnya 0,1139. Maka di sini biaya modal tahun lalu 0,1139 kali 1 juta ya 600. .000. Oke, 1 juta 600 ini. Oke. Maka diperoleh ya 12734. Maka Eva sama dengan laba bersih 250 ya. Laba bersih 250. Oke, dikurang ya biaya modal tahun lalu 120 maka diperoleh EVA-nya 129266. Nah, baik, saya kira cukup pertemuan kita ya pada sesi pertemuan ke-14. Kalau ada yang mau ditanya silakan Anda ya berikan komen pada YouTube kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa Anda subscribe dan Anda like ya. Dan tetaplah belajar, tetap jaga kesehatan. Salam Horas.